Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya datang ke satu kawasan bukit di Jeli, di mana sejak dua menjak ini bukit ini sangat viral. Dan saya dapat tahu bukit ini dikenali sebagai Bukit Salur, tapi saya pernah bertanya orang-orang tua di sekitar ini, dia ada nama lain sebenarnya. Dan anda boleh lihat mereka menuju ke menara puncak bukit untuk melihat awan-awan hilang dalam sekilip mata. Okey, apapun anda boleh saksikan saya bersama sahabat saya membantu saya dalam rakaman video ini. Jadi kita akan lihat bagaimana indahnya, bagaimana viralnya Bukit Salur ini. Saya pun tidak tahu, tapi sangat ramai orang. Okey, jom kita lihat bagaimana pemandangan di sini. Okey, setelah awan sudah menghilang daripada pandangan, jadi saya ingin meneruskan untuk membuat sedikit lawatan di pencawang, kerana ada pencawang di sini, satu pencawang, dan kita akan lihat untuk sekali lalu sahaja. Bahasa Kelantan dia sekali lalu sahaja. Okey,
Dan anda boleh lihatlah pemandangan kami di sini dengan awan yang melingkari bukit, alangkah indahnya. Dan okey, saya sedang melalui pencawang dan anda lihat itulah tingginya pencawang ni. Antara tempat yang sering dilawati, yang mesti dikunjungi jika anda datang ke sini. Okey, jom. Okey, sekarang saya ingin meneruskan pendakian saya. Setelah kita memandang pemandangan yang indah waktu pagi tadi, di mana awan, pemandangan awan menghilang, yang menutupi bukit itu menghilang. Jadi sekarang kita memulakan aktiviti pendakian. Di sini kita ada trek yang sangat bagus untuk membuat pendakian. Dan anda boleh lihat nanti bagaimana kami ingin menaiki satu bukit lagi. Kalau anda lihat bukitnya di sana. Okey, itulah bukit yang kita naik, yang kami akan naik. Dan di sini adalah yang mana bukit pertama yang kami naik. Okey. Saya akan memulakan pendakian di bukit satu lagi di mana treknya ada dua. Satu trek simen di mana dikatakan sekerak saja dan satu lagi trek tanah. Okey, di sini trek tanah ini agak sedikit curam, maka saya memilih untuk menaik bukan menurun sebab curam lagi sangat susah untuk turun berbanding naik. Okey, dan jangan lupa subscribe, share and like. Okey, subscribe, subscribe, subscribe. Share and like. Okay, apa pun, jom. Okey, kita berada hampir di puncak dan taram, anda akan lihat betapa indahnya, betapa indahnya pemandangan ini ketika kita hampir di puncak dan kita akan meneruskan lagi pendakian ini. Okey, okey, saya akan memulakan pendakian. Okey. Inilah ketinggian dan anda boleh lihat ketinggian di belakang saya. Okey. Okey, sekarang saya dalam trek pendakian, trek di mana trek ini bukan trek jalan seperti yang di sana lah. Trek ini lebih kepada trek pendakian untuk menuju ke puncak puncak bukit untuk melihat apa lagi yang ada di sini. Okey, ini agak memenatkan tapi sangat best. Dan sangat bagus, dah sangat enjoy kerana peluh yang banyak keluar. Okey, jom. Kita akan naik sampai pucuk ni deh. Apa kat dego? Dego. Dalam mana dego? Atas ni. Atas pucuk. Dego atas pucuk. Bukit Dego. Ha.
Sekarang saya berada di puncak Bukit Salo, yang mana bukit kedua ini dikenali sebagai Bukit Bendera. Ada bendera di ujung sana, nanti kita akan pergi ke sana, di mana di situ ada satu tiang bendera ataupun dua kat situ. Saya rasa setakat ini saja untuk video saya kali ini. Anda boleh lihat semakin sejuk dan semakin berdebu, dan sekarang pun hujan tengah turun. Okey, apapun, kita tunggu saksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan komen, like, share Lama Live Channel, okey? Lama Live Channel, jangan lupa. Okey, setakat di sini saja. Okey, assalamualaikum, bye.